Lah hadirin, hadirat muslim muslimat. Surah Baqarah. Masih lagi perbincangan kita tentang berkenaan dengan sumber yang halal. Nak berkenaan dengan sumber yang halal. Cuma ayat kita baca ni dia panggil jumlah muqtaridah. Ayat 177 tu dia tidak ada kaitan dengan sebelum dan selepas. Soalan Allah Taala mencelah. Mencelah sebab apa? Sebab nak peringatkan benda-benda yang sangat penting. Takut baca Quran lupa. Lupa perkara-perkara penting. Dah sejuh lebih dah. Hampir sejuh setengah. Kadang-kadang bila baca bila tak peringatkan perkara-perkara penting, maka seorang pembaca tu dia lupa. Gapo dia tuntutan daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 177 ni sebagai peringatan. Sebagai kesimpulan gapo yang telah kita belajar. Tak belajar banyak tapi gapo dia tutup test dia. Tak boleh nak buat kesimpulan. Jadi sebab surah ni panjang. Jadi Allah SWT datangkan ayat begini ni untuk peringat pada kita ni supaya kita jelas, supaya nak pergi lagi. Sebab lepas ni ayat-ayat yang mana lebih gapo lebih berkaitan dengan muamalat sesama kita. Lebih susah lagi. Ajib. Walau bagaimana tajuk masih lagi itu kerangka surah Baqarah ni tetap sumber yang halal. Sumber yang halal. Penekannya daripada Allah SWT. Daripada ayat ke berapa kita baca? Daripada ayat 198. Tak. Siapa ke ayat 188. Ini semua tajuk utama dia, tajuk besar dia tetap sumber yang halal. Sumber yang halal. Dan sebelum ni, sebelum ayat ni Allah SWT bagi tahu di antara punca kesesatan umat Bani Israel kerana mereka telah ditipu oleh ulama-ulama mereka. Oleh ulama-ulama. Dan ulama ni kerana apa? Kerana cinta pada dunia. Dan ulama ni bila ambil jual agama, ambil dunia ni, itu termasuk sumber yang haram. Tajuk besar dia masih lagi berkait dengan sumber. Jadi Allah SWT cerita pada kita. Ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran tidak mahu bagi tahu hak sebenar. Jadi sebab itulah bila ulama tu boleh ambil upah di atas apa dia? Dakwah dia di atas mengajar dia di atas. Bila boleh ambil bila kebenaran itu tidak terjejah. Bila kebenaran dia tidak kayu ukur dia begitu. Tak. Kalau kebenaran itu tidak terjejah, tak. Kok bagi itu, tak. Tidak ada sekatan daripada dia, maka boleh ambil. Tapi kerana kita ambil itu menyebabkan kita tak tahu ayat Allah sebenar, maka ambil itu haram. Sama ada gaji ke, sama ada jawatan ke, akan jadi haram. Dipanggil suh dalam Quran, dalam surah Maidah Allah Taala detail lagi. Allah Taala kritik kepada sama'una al-kadhib akaluna lis-suh. Ini kejahatan ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi ni yang tahu kebenaran ni tapi mereka diam. Allah Taala kata apa? Sama'una al-kadhib, mereka dengar tersebar dalam masyarakat pembohongan-pembohongan di atas agama tapi mereka diam. Sebab apa? Kerana jawatan, kerana kedudukan. Wayak lah mungkin cabut jawatan kita. Jadi hok dia ambil itu Allah Taala kata apa? Akaluna lis-suh. Apa yang dia makan itu makanan benda haram. Ha ni. Jadi dalam Quran ni Allahu Akbar. Dak awal lagi benda di tanah. Dak supaya ulama khususnya buat persiapan. Buat persiapan. Dak jangan rosakkan agama dia. Di ayat kita baca ni ajib laisal bir. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke arah timur ataupun ke barat. Hak ni pun satu lagi, hak ni pun sebenarnya jawab ayat ni pun ada kaitan dengan berkenaan dengan masalah kiblat. Dak masalah kiblat. Yang ditimbulkan isu oleh Yahudi bila Allah Taala perintah pada para sahabat supaya menghadap ke arah Kaabah tidak selepas lebih kurang 18 bulan setahun lebih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ini pun ujian berat juga kan, payah kan tak benda ni. Jadi Yahudi, ulama-ulama mereka timbulkan syubhat berapa pindah tak. Jadi Allah Taala cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu datang ke segala bukti wahai Muhammad untuk ayat kiblat kamu betul, mereka tak akan ikut. Dan kamu pun tak boleh ikut kiblat dia. Nabi tak boleh ikut.
Nabi berikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Nabi berikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dari sudut masalah dakwah, sepatutnya Nabi tak payah ngadak ke arah Kaabah. Sepatut kekal mengadak ke arah Baitul Maqdis. Tak, supaya dapat tarik perhatian, tarik hati ada ulama-ulama Yahudi. Tapi sebab tu dakwah ni, kerja dakwah ni dia bukan dengan cara fikiran kita. Tak, kita rasa sesuai tak sesuai, tidak. Dia perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terpaksa royan. Nabi terpaksa jelaskan. Jadi sini Allah Taala bagi tahu hakikat. Kebaikan itu bukan mengadap ke arah timur ataupun ke barat. Jadi Yahudi ni dia terperangkap. Ni di antara kesesatan umat dulu tu eh? Supaya kita belajar tak jadi seperti mana kita ni. Tak. Yahudi eh sebelum Islam hari dia berbalas dengan Kristian. Kita betul dia memang sesat. Dia berbalas lagi tu. Sibuk dengan apa ni? Dengan perdebatan. Tak. Kita betul dia memang sesat. Dia betul. Tapi penekanan daripada iman dan amal soleh tak ada. Ha ni bahaya ni. Maka kita tak rasa betul kerana tokoh-tokoh yang ada pada kita, dah kita tak ikut tokoh tu pun. Yahudi ke tokoh dia siapa dia? Nabi Musa. Kita Taurat. Nak kritik Kristian. Balahan. Allah nak gambar kan sebelum kita baca ayat ni kan? Wa qalatil yahud laysatil nasara ala syai wa qalatil nasara laysatil yahud ala syai. Ya Allah nak bagi tahu pada kita. Oh ni umat dulu kan. Dia balah bila mari Islam baik molek-molek ada. Sekali Islam pula. Sebab apa jadi lagu ni? Sebab dia pandai kebenaran ni dari sudut kawan, dari sudut firqah. Dari sudut asabiyah. Ha ni bahaya. Dia dalam Islam sendiri pun telah berlaku dah. Tak. Telah berlaku dah. Syafi'i balah dengan Hanafi. Balah dalam mazhab, ke mazhab. Masalah firqah ya. Balah. Tak. Jadi ni penyakit. Dia Allah SWT ajar kita daripada surah Baqarah sendiri. Ni kali kedua laisal birran. Kali pertama ayat ke innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana billah. Ni ayat 92. Ayat 92. Selepas cerita kesesatan Bani Israel kan? Zaman dulu. Nak masuk zaman Bani Israel zaman Nabi ni. Tak, maka Allah SWT buat kenyataan. Bukan masalah Islam, bukan masalah Yahudi, bukan masalah Nasara, bukan masalah Sabiq kan? Bukan masalah nama. Kok rapat dengan Allah SWT ni siapa dia? Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salih. Yang benar-benar beriman dengan Allah, yakin dengan akhirat, betul, dia beramal salih. Iman dan amal. Iman dan amal. Hal ni pun tak. Yahudi masih lagi duk main isu masalah kiblat. Buat apa dengan kiblat? Duk isi pun ni. Kalau zaman kita tak duk sibuk ke apa dia? Duk sibuk masalah. Kalau dulu tak Hanafi Syafi'i, Hanafi Syafi'i. Tak. Kalau zaman lain ni kan? Gapo dia? Wahabi Aswaja. Betul? Umat dia disibuk ke benda-benda lagu ni. Umat dia disibuk ke apa? Jadi Allah SWT bagi tahu, kebaikan yang sebenar tu bukan mengadap ke arah timur ataupun ke barat. Tak ada makna ni. Tak ada makna belaka, tak ada makna Syafi'i, tak ada makna Hanafi. Semayan dak. Itu Syafi'i paling betul sekali. Semayan dak. Jaga semayan dak. Hatta kalau Islam pun. Islam paling betul sekali. Yahudi sesat. Dia kata semayan dak. Tak ada makna. Ni baik Allah SWT ajar pada kita. Sebab tu Allah SWT buat kenyataan ayat 92 ke? Innal ladina amanu wal ladina ha wan nasara was sabiin. Orang Islam ke? Orang Yahudi ke, orang Kristian ke, orang Sabiq ke, semua ni tak ada nilai di sisi Allah. Yang ada nilai siapa kepada dia? Man amana billahi wal yawmil akhir. Iman dan amal. Iman dan amal. Ha, dia tak sia rasa betul tu. Seperti mana Bani Israel, wa minhum ummiyun la ya'lamuna illa amani wa innahum illa yadhunnun. Tak sia jadi lagu tu. Rasa betul ni dengan sebab apa? Tokoh-tokoh yang ada dalam bersama kita ni. Seperti mana Yahudi Bani Israel ni rasa betul sebab apa? Sebab Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, nabi-nabi yang ada dalam kalangan mereka ni. Mereka tak ikut pun nabi-nabi. Tapi dia rasa betul. Ini bahaya. Jadi dari surah Baqarah ni ayat 177 ni Allah SWT berhenti sebelum dan selepas tu tidak ada hubungnya
untuk tukarkan perkara ni, supaya kita baca Quran dalam keadaan sedang. Oleh kerana kehebatan agama yang ada pada kita, kefahaman yang begitu jelas, kita duduk sibuk balas pula. Dia sibuk balas. Sebab Allah kata, bukanlah kebaikan yang sebenar itu menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat, tapi kebaikan yang sebenar-benar apa dia? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Kebaikan sebenar apa? Benar-benar beriman dengan Allah, yakin dengan akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan para nabi. Ha, tu dari sudut iman. Iman sebenarlah. Bukan percaya gitu. Tak. Iman pada Allah ni menyebabkan taat pada Allah lah. Iman ni menyebabkan taat. Iman pada akhirat menyebabkan kita takut hari berjumpa dengan Allah. Beriman dengan para malaikat ni menyebabkan kita boleh menghindari daripada maksiat. Nak malaikat sentiasa ada bersama dengan kita. Beriman dengan kita, ikut kita. Ini tak panduan. Beriman dengan para nabi, ikut para nabi. Hak ni bawa Allah SWT pandai. Jadi kita jangan terperangkap. Jangan terperangkap. Tak. Kita tu akidah paling betul sekali aswaja. Kita maya dah. Tak. Tak ada mana. Tak ada mana. Amalan kita tak ada. Jadi umat disibukkan dengan benda-benda begini. Tak. Perbalahan sebenarnya di kalangan ulama. Ulama ni balah ni balah kira-kira sebenarnya. Balah dan pengajian. Perdebatan. Tapi dijadikan sentimen tu libatkan orang lain, jadi puak firqah. Jadi bahaya. Tak. Perbahasa-perbahasa ilmiah ni, berbeza pendapat ini, ini sebenarnya sesama ulama ya. Dia balah tu balah kira-kira belakang. Bukan balah sebenar. Balah yang tidak sepatut menyebabkan umat dia jadi pecah belah. Tidak pecah belah. Tapi kita melibatkan orang lain kerana nak pengaruh, kerana ada masalah. Jadi ni Allah Taala bagi tahu. Sebenarnya apa dia? Mana-mana beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab, dengan nabi. Lepas tu dari sudut kehidupan pula, wa atal man ala hubbihi. Apa yang Allah Taala bagi pada dia harta tu? Tak, dia bagi pada orang lain. Dalam keadaan dia kasih pada harta tu, untuk tolong orang. Tolong siapa dia? Mula-mula sekali kaum kerabat. Ya Islam. Mula-mula sekali kita kena tolong siapa dia? Kaum kerabat kita. Ibu bapa kita. Mulai adik-beradik kita. Mulai pak saudara mak saudara. Belah ayah belah mak. Mana kita kena tolong dulu? Ini tutup tak agama. Tak, daripada kita tolong orang lain. Tak, tolongkan kerabat dulu. Bapa tolongkan kerabat dulu. Satu silaturahim, satu sedekah. Satu infak. Kalau orang lain infak ya. Ini panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu barulah tolong anak yatim. Lepas tu tolong fakir miskin. Lepas tu tolong orang musafir. Lepas tu tolong orang meminta. Tak pengemis-pengemis. Lepas tu tolong orang buta. Ini tutup teh. Allah SWT jelaskan. Kita belajar. Kemudian apa dia? Dari sudut perintah Allah pula, mereka yang mendirikan sembahyang, mendirikan sembahyang. Sekali lagi tetap zakat, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian dalam muamalat pula, wal mufuna bi ahdi, bila berjanji sama ada dengan Allah ataupun sama manusia, bi ahdin idza ahadu, mereka yang menyempurnakan janji. Bila buat perjanjian dengan Allah SWT, perintah Allah Taala semua tak. Kemudian bila mai ujian dalam kehidupan, bersabar, sabar di atas musibah, baik yang berkait dengan diri dia ataupun berkait dengan dia. Tak kena pada keluarga dia, dia sabar. Kena pada diri dia, dia sabar. Khususnya bila dia berjuang ke agama ni sampai dekat perang, tak cacat ke, tak syahid ke, anak ke syahid ke, maka dia sabar. Ulaika li Allah Taala, itulah orang yang benar-benar jujur dengan Allah. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang benar-benar bertakwa. Tengok ni, wa ulaika muttaqun kan, sambung ayat kelima awal surah Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib, akhir wa ulaika humul muflihun. Siapa dia? Al muttaqun. Sambung semula. Ini kali lagi Allah Taala sudah. Sebab tu wa ulaika humul abrar, sepatutnya sebab laisal bir, sepatut comel gitu. Tapi tidak, Allah nak bagi tahu. Inilah ciri-ciri muttaqin yang mukaddimah surah ni. Dia sambung semula itu. Tak, supaya kita tak ilah pucah. Gapo dia kesimpulan yang kita nak daripada kita Allah Subhanahu taala telah jelas sini. Kemudian ayat seterusnya dia panggil umur munazam. Allah Taala turunkan hukum-hukum berkenaan dengan lagu mana berlaku masa bila berlaku masalah sesama kita. Dia tajuk usaha dia masih lagi berkenaan dengan sumber. Sumber yang halal.
Tak, ni surah Baqarah sebab tu surah yang sangat besar, surah yang sangat hebat kan. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak hantar mana-mana jemaah, tak, mana jemaah dakwah, tak, ataupun jihad, maka Nabi akan tanya, Nabi akan check lagu mana nak pemilihan Nabi untuk lantik amir. Dan Nabi akan tanya Quran, banyak mana Quran? Banyak mana Quran? Ada surah gawah. Tak. Satu jemaah tu paling muda sekali. Nabi tanya dia apa? Dia kata surah kadza-kadza dan surah Baqarah. Surah Baqarah. Ada surah Baqarah. Amir. Jadi amir lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah paling kecil ni. Tapi dia ada surah Baqarah. Dia ada surah Baqarah. Inilah surah Baqarah. Tentulah tuan-tuan bukan baca saja. Kenapa ni? Tak, kefahaman. Gapo yang ni tengok ayat kita baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, berkenaan qisas. Tak. Beriman dah dengan Allah, jelas dah tentang Allah, lagu mana nak beribadat pada Allah, semua halal tahun dah. Tak, semua molek dah. Tapi manusia ni dia akan ada masalah. Bila berlaku masalah, tak, sama-sama kita tak siapa peringkat mati balah kan? Salah kan? Tak, lagu mana nak buat? Lagu mana penyelesaian dia? Tu ayat. Allah Taala berkata wahai beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk tegakkan kisah berkenaan dengan tak kematian. Bila berlaku kematian kerana balas sama-sama kita, tak, maka diwajibkan untuk tegakkan kisah. Kisah ni apa dah? Tegakkan keadilan. Untuk tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Maka tu ayat. Sebab dia melibatkan bayar ya, kan tak? Tak. Sebab Allah SWT bagi hukum ni, hukum untuk tegakkan kisah ni siapa dia ni? Kepada wali, bukan pada kerajaan. Tengok ni. Bila berlaku pembunuhan, kan tak? Dua orang Islam sama Islam bunuh tak? Maka siapa dia hukum ni? Siapa dia buat keputusan ni? Wali. Di mahkamah aja cara ya. Dari kerajaan. Ini dari Islam. Tak. Sama ada nak maaf ke pembunuh tu ataupun nak tak bayar. Ini. Mana kemah Islam? Sesuai dengan jiwa. Bukan orang lain yang ambil keputusan. Bukan orang lain buat keputusan. Keluarga. Sebab kita pegang anak kita. Kita besar kan kena bunuh. Kita hak tu. Dia sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Jadi Allah Ta'ala perintah pada orang Islam. Bila berlaku masalah ni, ada panduan daripada kita Allah semua. Sebab kalau tidak ada panduan, balah pula. Tak nak bina negara. Tak nak bina umat Islam. Tak. Berbalah sama-sama sendiri. Kalau tak ada panduan. Sebab tu surah ni tu ada panduan. Bila berlaku masalah, ada panduan. Ada panduan dia. Dan ajib hukum hudud, hukum kisah ni subhanallah, dia menghidupkan. Dia menghidupkan hubungan. Kita sudah bincang dah lah di masjid kita dulu. Tak. Beza dengan hukum, apa dia hukum sekular ni. Hukum ni hukum kita pakai lah ni tuan-tuan, tak. British pun tak pakai dah. Kita pakai lagi. Tuan-tuan, hakim-hakim kita, peguam-peguam kita ni. Tak. Tuan-tuan, PhD, Master, BA, mana? Tak ada nilai belakang. Tak, bahasa dia kan, di atas baru mereka ni bahaya ni. Bahaya. Tak, mengaji bukan main. Kita mengaji law bukan main, susah. Tapi duduk tegak hukum orang lain. Hukum tu orang lain, buat tu tinggal dah. Kita duduk pergi lagi. Sebab tu, tak, dia punya teruknya. Tak. Tapi hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni subhanallah cukup sempurna. Kisah sendiri tu sempurna dah. Kisah dia yang menghidupkan. Allah Taala bagi tahu kan, kita baca ni, walakum, bagi kamu kisah ni dia menghidupkan. Wahai orang cerdik, Allah Taala bagi tahu supaya kamu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi seperti kita ni. Tak. Dia ada siapa dia kena bayar bila berlaku bunuh tak? Orang Islam bun. Ataupun orang kafir pun hukum kisah tetap kena laksanakan kalau berlaku tu. Mati tu keluarga pembunuh kena ambil tanggungjawab. Mula pembunuh tu sendiri kena ambil tanggungjawab, kena bayar berapa? Berapa ekor unta? Nilai dia berapa? Kalau mati 200 ekor unta ke? 100 ekor unta ke? Hak ni bergantung pada kerajaan. Hak ni kerajaan yang akan menentukan nilai. Nilai nyawa satu orang tu kerajaan yang menentukan. Tak mengikut kadar semasa ni. Tak tengok daripada nusul-nusul kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis Nabi ni, nilai berapa? Nilai berapa? Kiah dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nilai berapa? Tak. Jadi siapa dia kena bayar? Pembunuh tu kena bayar. Bapa pembunuh tu ada. Keluarga dia. Ayah dia. Adik-beradik dia. Adik-beradik dia tak ada juga. Sepupu dia. Dia panggil apa? Sistem akilah.
Jadi semua orang bertanggungjawab, tak terlepas. Lepas sekali kalau tak ada belakang, miskin belakang, barulah kerajaan ambil. Kerajaan yang kena bayar daripada Baitullah. Yang kena bayar. Tunilah. Kalau tidak terlepas. Dia dengan hidup hukum kisah ya. Tak, sistem keluarga pun hidup lalu. Mana sistem hukum agama ni, hukum Allah SWT ni, dia saling melengkap. Dia sudut ni saja dia berkait dengan keluarga, nak bina keluarga. Tak. Dia kemahan. Tapi kita tak sih. Kita nak pilih orang lain juga. Ni panduan daripada surah Baqarah. Ni pun jadi bila orang bayar, bila orang bayar dia, tak. Kita setuju berapa, keluarga dia setuju berapa. Ikut nak perendah tak? Kalau kata kena 1 juta, tak, tak apalah, orang susah. Keluarga dia menentu kan, 500 ribu ke, 200 ribu, 200 ribu pada dah. Tak. Tengok susah lagi ke, tak apalah, 20 ribu tak apa dah. Tengok susah lagi ke, 10 ribu tak apa dah. Tak. Dan bila orang bayar 10 ribu tu, maka bila ambil ke tak, maka orang tu amal dah, tak boleh kacau dah. Kalau duit ambil, lepas tu senyap-senyap pula, pergi katak pula. Tak, nak pilih. Kalau kita rakyat hukum balas ke, kita saja, dia saja. Tak. Jadi, bijak. Tak. Rakyat 500 ribu, bebas lah. Keluarga dia cari-cari bayar 500 ribu tak? Kita pergi cari golok, tak? Suha ke berdeh pula. Tak, malam dendam. Ha, Allah SWT tu rakyat. Jangan buat gitu. Jadi kalau kita buat lagi tu, kita ambil tu jadi haram lagi. Ini masih ada konsep dia lagi. Ha, jangan buat gitu. Buat manusia jadi lagu tu. Tak, manusia. Dia jadi dia celika kan? Jadi Allah SWT datang ke panduan. Nah. Kemudian berkenaan bila nak mati, wasiat nak mati. Tak. Bila nak mati ni, bagi wasiat. 1/3 boleh ke tak? 1/3 boleh. Maka dia kena sempurna kan. Dia jangan kelong, jangan tipu. Kalau dia tipu, dia makan duit haram. Tak. Tapi kalau pemberi wasiat tu pula, wasiat akan khilaf dengan hukum Allah. Dia wasiat ni hanya boleh 1/3 eh, daripada harta dia. Orang lain tu jadi harta saka. Dia tak boleh wasiat. Tak. Jadi dia wasiat lebih daripada 1/3. Maka ni orang yang menerima wasiat tu tak boleh sempurna kan. Dia kena ubah. Dia tak boleh kata dah dia wasiat gitu kena sempurna. Dah kan, tak boleh. Bila canggah dengan Allah tak, tak boleh kat sana dah. Tak. Walaupun Mak kata ni harta ni bila mak mati bagi sama rata. Tak. Tak boleh laksana. Laksana tu nyanyi kau orang tua. Tak. Kita kena bagi mengikut faraid, mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum ni Allah Taala sendiri bahagi. Allah Taala sendiri bagi. Kalau tidak kita bahaya. Kalau tidak makan-makan harta yang haram. Makan harta yang haram. Jadi nampak ringkas ha? Tapi bahaya. Masuk harta yang haram. Atau Helah tu. Helah. Helah Bani Israel. Dia bagi kata ketua dia. Bau payahnya tu adik-adik kita juga. Kita nak bagi, kita setuju dah. Sah setuju dah. Tapi tangan tu patut nak uih. Nak uih belakang tak apa. Ayah apa? Tapi tak sih juga nak laksan hukum Allah Subhanahu Taala. Tengok. Bukan masalah duit eh. Bukan masalah bagi, masalah kita ketaatan kita pada perintah Allah lagu mana? Kita jangan buat hal lah. Tak. Sebelum ayat ni kan? Walaqad alimtumul ladzina attadaw minkum fi sa'ir surah Baqarah ni. Allah Taala ayat, bukankah kamu tahu berkenaan dengan Bani Israel, berkenaan dengan pelanggaran hari Sabtu? Hari Sabtu kan? Mereka tak ingat ikai Sabtu ke? Mereka ingat ikai lain. Tapi hari Sabtu buat perangkap. Tak, hari lain boleh ingat. Bukan masalah ikai. Tapi bukan masalah bagi sama rata. Sama rata molek tak ada masalah. Masalah perintah Allah SWT tu. Jadi kalau kita tak ada kebesaran perintah adik-beradik, tak ada kebesaran perintah Allah Taala. Walaupun kita buat helah lagu mana, asalnya kita tak ada besar perintah Allah. Tak ada makna. Jadi kita duduk pulah. Pulah juga kan. Kau tak boleh biar jadi boleh. Kita punya cara tak? Bagaimana perintah Allah semua. Kita punya mizaj dalam umat ni, sekarang ni. Bagaimana perintah Allah Taala kata tak boleh tu jadi boleh. Itu kita punya pada
Babi tak boleh, kehir juga. Darurat boleh, boleh, boleh. Dia kita punya gitu. Gua ni tak boleh, atau nama darurat boleh tu. Kita punya mizah kita ni, larangan Allah ni, kita cari dalil, cari mikir, kira-kira mana dia jadi boleh. Ini bahaya. Kita cuba dengan hadis Nabi SAW. Satu orang beribadat 90 tahun, dalam budak 70 tahun. Bila nak mati, dia kata kepada dia, harta tu, tak, bagi sama rata. Khilaf dengan hukum Allah. Kerana ucapan dia, maksud dia dengan aku. Bukan masalah adik-beradik, anak-anak tu, anak-anak, bagi tak rata, tapi ucapan dia tu, dia dengan Allah Ta'ala. Berapa Allah Ta'ala masukkan dia dengan aku? Satu orang lagi, tak ada ketaatan, tak pernah semaya. Tapi bila nak mati, dia ayat pada anak dia, bila abah mati, nak bakar jasad abah, debu tu, tahut laut. Dah Allah Taala bangkit ke dia, saya tanya, "Ma hamalaka ma fa'alta?" Apa yang mendorong kamu, apa yang kamu buat? Dia kata, "Kerana takut pada Allah." Orang ni bila nak mati dia takut pada Allah. Ingat dah sore-sore dia takut pada Allah. Dah, sehingga dia buat putusan lagu tu. Maka oleh kerana dia takut pada Allah, Taala maafkan dia. Satu orang lagi 90 tahun ibadat tu, 90 tahun ibadat, 70 tahun ibadat, ibadat dia tidak menimbulkan khauf pada Allah, tidak menimbulkan takut pada Allah. Sehingga nak mati pun keluar daripada mulut dia khilaf dengan hukum Allah, maka dia masuk neraka. Ya, bukan masalah lagu mana masalah tu, perintah Allah ni, sembahyang kita ni, ibadat kita ni wujud tak takut pada Allah. Kalau ibadat kita tidak menimbulkan khauf pada Allah, maka kita celaka, bahaya kita. Bukan masalah. Masalah nak beta ni tu kan, macam-macam boleh beta. Kita ada nilah. Masalah gitu dak, kita bahaya pula ni. Adik-beradik ni pula bahaya dah, pok-pok bahaya dah. Kita pula bahaya. Mana kita nak main perintah Allah Taala ni gitu. Tak bolehkah kita buat bila Allah Ta'ala kata bahagi gini, kita bahagi kan? Lepas tu juga kita tarik sama adik kita. Tak, kita hok jatan boleh banyak kan tak? Oh, siya ke minah tu. Dah lah tak ada kerja dia. Dah lah tak ada rumah. Mua kata ada dah tak? Tolonglah dia. Tarik sama-sama kita. Bagi lah. Nak pergi belakang pun tak apa. Besar. Allah Ta'ala pun suruh. Kayak gitu kan? Tapi perintah Allah Ta'ala kekal dalam diri kita, dalam adik-beradik kita ni. Besar perintah Allah. Tak boleh langgar. Kita nak timbul benda tu kan? Kita jangan buat perintah Allah SWT, kita buat helah. Macam mana sore hari Sabtu? Ikan mari dah. Tak ikat ikan. Kita buat jalan ya. Tak. Mak dia masuk, ikan masuk situ kan, tak boleh tubik dah. Ayah buat kita ikat. Allah Ta'ala jadi kera dia. Bukan masalah ikat ikan tu. Masalah perintah Allah Ta'ala. Hari Sabtu ni Allah tak perintah supaya ngaji Taurat. Ngaji Taurat dah. Tak ada kita ikat ikan. Itu yang masalah qadiyah kita ni, masalah perintah Allah SWT. Masalah besar. Syik perintah Allah SWT. Jadi tengok Allah SWT bagi kita panduai pada kita. Tak, panduai pada kita. Masih lagi berkenaan dengan. Kemudian selepas tu berkenaan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai beriman, difardukan ke atas kamu puasa bulan Ramadan ni. Tak, seperti mana orang sebelum kamu. Baru mari ayat puasa tu. Dia berkait dengan sumber yang halal kan. Tak, jadi so sumber yang halal, so lagi tuan-tuan dia berkait dengan apa dia? Hukum nak taat hukum-hukum Allah ni. Hukum-hukum ni manusia ni dia tak boleh nak taat berdasarkan hukum semata-mata. Kalau berdasarkan hukum semata-mata dia bijak. Jadi seperti kita ni. Kita fesyen kita tuan-tuan. Manusia ni kita tak boleh taat mana-mana hukum semata-mata hukum. Dia mesti kena ada sesuatu yang besar kenapa kita taat hukum tu. Baru manusia boleh taat. Kalau semata-mata hukum kan tanpa ada apa dia pendorong. Tak. Di sebalik hukum tu, bila benda tu tak ada, maka dia jadi beta. Dia jadi tak ada gawa. Dia boleh habis cerita lagu tu. Tak. Dia jadi orang penegak hukum Allah pun jadi gitu juga. Orang penegak hukum Allah tu. Kita nak ikut hukum Allah, dia pula suruh rugi. Rugi gini, buat gini, setuju ke Allah, lepas tu kita bagi sama rata ni, mari. Dia pula bahagia gitu. Jadi tuan-tuan Allah SWT lepas cerita berkenaan hukum gitu, mari ayat berkenaan dengan puasa. Apa puasa? Puasa ni ibadat seperti mana semaya. Dia manusia dia perlu ke ibadat-ibadat lagu ni. Itu wujudkan hubungan Allah supaya besarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya rasa. Sebab tu dia panggil kepada umur muslihah. Tak. Kau tu baiki jiwa manusia. Untuk manusia tak dapat tahu perintah Allah ni, kok zahir begini ni berkenaan dengan kisah, bala sama, berkenaan dengan harta saka ni. Dia tak alih semata-mata hukum. Tengok sebab kita lah, kan jadi kering kan? Kalau kita nak ikut pun tuan-tuan, nak, bayar kan lah. Oh, kita akan nampak jadi tidak seimbang. Tak. Kita nampak zalim, menindah golongan wanita. Tak.
Bukan dia, bukan hukum Allah tidak seimbang. Gapo dia? Tempat letak hukum Allah tu tak seimbang. Seperti kita gapo mizan, gapo dia neraca kita. Mari gapo ayat alat timbang, alat timbangan kita tu betul kan. Tapi meja sengit. Baik kan? Meja sengit. Tu cakap uting kita. Perhera kita kan. Alat ni kemah dah ni. Apa sengit juga kan. Bukan masalah alat tu. Masalah kan masalah meja sengit. Kita dalam masyarakat kita sekarang ni tu bila berlaku harta saka, apa orang tina dapat sikit, orang jatuh dapat banyak. Bila kita bagi kita ada rasa, kita sendiri berasa tidak rasa tak boleh. Perintah Allah Subhanahu taala. Sebab apa? Bukan masalah perintah Allah, masalah keadaan masyarakat kita sekarang ni. Dia apa orang perempuan boleh sikit? Orang perempuan tidak ada tanggungjawab nafkah kan? Orang perempuan ni tidak ada tanggungjawab nafkah. Daripada lahir sampai mati tak ada tanggungjawab nafkah. Nafkah ni hanya lelaki. Sekarang ni tuan-tuan, wanita-wanita kita ni kerja dia wi nafkah. Dia duk wi binti raya. Dia duk tolong. Dia duk tolong hujatan tak wi. Hujatan tak kerja. Tak. Jadi dia duk banyak berjasa, dia duduk pas dia pula ada tanggungjawab, dia pula tanggungjawab sebagai keluarga dia pula. Tiba-tiba harta saka tak boleh hujatan banyak. Dia tak simbang. Keadaan masyarakat kita sekarang. Jadi sebab tu kita kena betul keadaan masyarakat kita ni, keadaan agama yang ada dalam rumah dia. Jadi dia nak faham hukum Allah, dia tak cari agama tu jadi lama-lama jadi kau jauh tu. Itu bahaya tu. Sebab tu dalam rumah setiap orang Islam ni kena ada agama. Dan kita kena buat kerja lah tu. Tak, tak mari masjid ni tu. Tak mari lagi amal lagi tu. Ya tu. Dari rumah kita sendiri, mari masjid, dari rumah lagu mana rumah kita? Hidup dah agama dari rumah kita? Hidup dah baca gapo dia Quran dari rumah kita? Dah baca hadis Nabi dari rumah kita? Dari rumah kita. Hidup dah tahajud dari rumah kita? Orang jaga semaya dari rumah kita? Itu bahaya. Agama tak ada dari rumah orang Islam sekarang ni. Tiba-tiba mari hukum Allah SWT untuk dia laksanakan, dia jadi pening. Dah silap kita. Kita tidak gerak dalam ubat, kita tidak pergi pujuk dia. Dia kena pujuk kan. Orang Islam ni tu tak manusia ni, dia tak leh sekadar royak. Tahu belakang dalam YouTube, tahu belakang tapi tak berubah kan. Betul, kita kena panggil dia, tarik tangan dia. Tarik mari masjid. Tak kena tarbiah gitu. Dia pesan dah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiah para sahabat. Nabi bukan kumpul para sahabat royak sembahyang tahajud, Nabi royak sembahyang, Nabi tidak. Nabi gicek rumah, gicek rumah Abu Bakar. Apa ya Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang terbaik dalam umat ni pun. Patut Abu Bakar ni tu Nabi tak cek dah rumah dia ni. Tapi Abu Bakar waktu tahajud, Nabi pergi rumah Abu Bakar, pergi dengar Abu Bakar mahu tahajud lagu mana. Pergi rumah Sayyidina Umar, pergi rumah Sayyidina Ali. Natu dia tu dalam satu malam 3 kali pergi. Tuan-tuan, manusia memang lagu ni. Dan Nabi telah korbankan perasaan rehat Nabi sebagai orang tanggungjawab, orang mula-mula tanggungjawab sekarang ni. Bagaimana untuk bina umat? Sebab kita ni orang kita bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman, bukan Ali. Jadi kita biar gitu ya. Betul, kita kena pergi pujuk dia. Dia tak berubah. Tak berubah. Waktu dah tahajud, waktu semaya, bel sama sahabat. Mana ada speaker tu kan? Bel macam ni. Pas dengar saya mana? Pas sahabat ramah. Lagu mana tak boleh mari? Bukan mereka tahu waktu semaya mari dan sebelum masuk waktu semaya ada dalam kitab Musnad Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Umar cerita pada kita lagu mana zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ni zaman Sayyidina Umar. Bila nak masuk waktu semaya kan, jemaah dihantar ke pasar-pasar, pergi pasar, pergi rumah-rumah, pergi lorong-lorong. Gapo dia bagi tahu? As-salah, 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 as-salah. Dipanggil kan. Kita patut sengaja orang mari masjid ni mari belakang dulu tak? Mari mak belakang tak? Tak, Zohor pukul 1:30, 1:20, 1:12. Tak, Zohor 12:45 tu betuk dah jemaah sini dah. Okey, gila orang ni, gila orang tu. Bagi tahu kita pintu. Assalamualaikum tuan ni, Zohor dah ni, Zohor dah ni. Gitu Zohor dah ni, Zohor lagi. Ya kena gila ayat gitu baru manusia ada kesedaran. Orang ni tepu dah dengan azan, dah ada gapo dah tu. Ya kena kocok gitu dah. Kita kena gigi. Mai kita gigi. Orang masjid gigi. Orang masjid gigi. Mak Zuhur pergi, Asar pergi, Maghrib pergi, Isyak lepas orang dengar jaga, pergi panggil lagi. Bagi dah, belakang dah. Hak ni mula orang ni, hak ni mula orang ni, ambil tanggungjawab. Kena ikut gitu dah. Biar tegak hujah tu. Mari dah.
Mutua aku tua juga. Musibuk kita sibuk juga. Tapi kita boleh mari. Ni zaman zaman sahabat, zaman sahabat. Ramai orang soleh-soleh belaka. Pum, bila masuk waktu sembahyang Jumaat dia hantar. Mana? Malam Nabi pergi cek pula tahajud. Pergi cek pula. Bila lagu mana tahajud? Cek belaka Nabi. Oh penat kita. Barulah umat ni dapat dibina. Kita dah agak gini kan, tak cara dengar dah belaka, tahu belaka ada. Tak jadi. Tuan-tuan, zaman kita lah ni bukan masalah orang tahu, bukan masalah kita secara. Masalah kita, kita kena pandai umat ni macam anak kita. Lagu mana kita dengan anak kita? Anak kita kan tak? Anak kita ni kita nak fikir macam tak. Kita ngaju pun punah dia juga. Kita secara punah dia, kena cari jalan. Tak. Ni keadaan umat. Dek bagai untuk islah ada dah bagi kita. Amalan-amalan untuk islah. Dia tengok Allah SWT bila bila sebut dalam surah Baqarah cerita tentang sumber yang halal, kritik ulama-ulama, bagi tahu pada umat bahaya yang dia ambil, kemudian bagi tahu pada kita berkenaan dengan bila berlaku masalah sama-sama kita ni. Tak. Masuk bab puasa. Bab cerita puasa tu. Sebab puasa ni kita diharamkan makan benda yang halal. Ayat mula-mula surah ni kan ayat 192, ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah di atas muka bumi ni apa yang halal dan apa yang baik. Jangan makan benda yang haram. Jangan makan benda yang haram. Diberitahu jangan makan benda yang haram. Tiba-tiba mari, mari satu amalan dalam Islam ni, amalan yang besar kamu, dan amalan puasa bulan Ramadan. Puasa ni apa dia? Daripada terbit, daripada terbit fajar sadiq tak sehingga tergelam matahari, diharamkan apa dia? Makan benda halal, minum benda halal, sentuh perempuan yang halal. Tarbiyah semula. Latih orang mukmin ni. Sebelum ni latih hok haram. Tak, hok haram tak boleh. Perempuan haram tak boleh sentuh, makan haram tak boleh sentuh, minum haram tak boleh sentuh. Masuk bulan Ramadan, hok halal pun tak boleh sentuh. Makan halal pun tak boleh, minum halal pun tak boleh, perempuan halal pun tak boleh sentuh. Untuk didik. Untuk soal orang dalam bulan Ramadan ni tarbiyah dia merasa dia apa dia? Makan kita, minum kita bersama dengan isteri kerana Allah. Kerana Allah. Hatta huk halal pun supaya jadi huk dalam maya kita tu, tu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita ucap tu, sesungguhnya semaya saya, cara hidup saya